tujuh ketakutan manusia yang kadang-kadang menjadi penghalang kita, kadang-kadang menjadi orang kata roadblock pada diri kita untuk buat sesuatu lebih baik, untuk buat sesuatu yang orang kata lebih mempunyai impact, dan kadang-kadang menjadi orang kata apa, sesuatu yang menghalang kita daripada terus berjaya. Kenapa? Kita kena faham dalam hidup ni ia adalah satu perjuangan yang kadang-kadang perjuangan yang paling best ataupun yang paling mencabar adalah melawan ketakutan. Yang keenam adalah apa yang manusia takut. Yang keenam adalah takut untuk invest. Apa dia? Takut untuk invest. Kenapa? Bila kita invest, kita tak lihat dan tidak tahu apa yang berlaku akan datang. Tapi kita kena ingat, bila kita menginvest, kita kena invest sesuatu untuk kita keluar daripada ketakutan itu. Kita kena tahu apa yang kita invest. Kita kena invest sesuatu yang memberi kesan positif pada kita jangka masa panjang. Contoh dia, kita invest pada apa? Invest kepada rumah contohnya. Beli tanah. Invest kepada diri kita. Invest kepada ilmu. Knowledge. Itu penting. Because of why? Kalau kita dapat invest pada diri kita dengan knowledge, ia akan memberi pulangan yang exponential. Kenapa? Bila kita berubah dari segi pikiran, tindakan kita juga berubah. So that's why kita kena faham, okay? Kita kena keluar daripada takut untuk invest. Tapi kalau untuk invest benda-benda yang kurang bermanfaat, yang bukan invest, dia panggil staff. Contohnya kalau kita beli handphone ke, kita beli kereta yang mahal-mahal ke, on that part, ataupun benda-benda yang punya susut nilai, ia bukannya investment. Tapi ingat, dalam hidup kita kena berani invest apa dia, untuk diri kita. That's why investment kepada knowledge, investment kepada masa dan ilmu, on that part, that is penting.